bro, sebelum masuk ke videonya nih ya guys ya, gue cuma pengen ngasih tau ke kalian, kalau misalnya kalian mau pengen cari akun Tsubasa yang 3000 DB, 5000 DB, 8000 DB, kalian bisa langsung buka Instagram kalian, langsung ketik tsubasaindo.game ya guys ya. Tapi di situ bukan cuma jual akun Tsubasa doang ya, tapi di situ jual akun Bontiras, ada akun Seven Deadly Sins, ada Blitz, ada Slime Isekai, ada Pokemon, ada Yu-Gi-Oh, Seven Knight, Fire Flame, Dragon Ball Legend. Wah, gila bro. Jadi semuanya ada di sini. Langsung aja kalian buka Instagram, ketik tsubasaindo.game. Itu udah pasti harganya murah, aman, dan terpercaya. Trusted para coy. Langsung aja kita masuk ke videonya. Jangan lupa buka Instagram tsubasaindo.game ya guys ya. Let's go! Yo, halo guys, yo, welcome back to my channel. Oke, apa kabar? Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Balik lagi ke Kapten Tsubasa Dream Team. Dan di sini gua bakal nge-review tim full buff ya. This is I'm trying to build the full buff Muller ya. Ini so far ini sih yang bisa gua lakuin ya. By the way, ini ID yang kemarin kalian cengin enggak dapat Muller, dapat sekarang. Tanpa pity. Ini dia ya ID-nya ya. Udah ada Matteo, udah ada ini nih. Bisa dibilang lumayan gede nih dari si Kals ini ya. Itu adalah oh ini match up ya. Ini 5% match up only tapi chance-nya 30% ya. Ini kecil banget sih. Habis itu ada 3% Jerman ya, udah pasti nambah ya. Terus habis itu dari ini dia guys. Snyder Petty ya. Ini Jermannya 5%. Terus habis itu ada ngurangi 5% juga ya. Cuman ini sebenarnya sih gue berharap Levin Dream Festival sih. Kayaknya mantep ya kalau Levin ya, warna biru atau warna apa ya? Warna biru sih pengennya ya. Biar bisa ngancurin Ken sama bisa ngancurin Salina sih pengennya ya. Wah, mantep sih kalau ada ya. Terus habis itu ada Matteo juga ya, nambahin euro. Terus ini juga nambahin euro, ini euro, ini euro, ini euro juga sama Agility sama GK 3%. Jadi total Muller ini nggak tahu berapa, jadi kita bakal cobain aja guys totalnya berapa di sini ya. Oke, di sini sudah ditemenin sama Densure Kaidin Disuria, jadi kita cobain ID ini ya. Gue penasaran sih ini Muller berapa buffnya ya. Gue udah kumpulin sebanyak ini totem ya. Once again, this is just fun match ya, not to try to in the ranked ya. You're so stupid if you build this team in the ranked ya. Don't try this at ranked. Okay. Versus Ken. Untung nih nggak pakai Salinas, Joko. Gue pakai Sal, dia pakai Salinas. Gue golin pakai siapa, guys? Arigato. Oke. Okay. Gue berharap bisa langsung ke depan sini. Bisa gak ya? Duh, gue kejauhan deh kayaknya ya. What am I doing, guys? I'm so stupid. Oke, okay, ini kena sih. Animasinya lama banget. Udah gitu kena lagi nih ya. Oke. Okay. PP versus oke, ini Brian aja 93% ya, apalagi Muller ya. Brian aja 93 loh guys. Oh, anjir. Salah tebakan. Kita oke, kita cobain aja deh. Kita clear aja ya. Biar nggak kena ini guys. Biar nggak kena, biar nggak kena si ininya ya. Wow. 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 100% bro. Gue bingung sih mau ngapain. Ya deh.
Ya udah. Gila, 100% guys. Oke. Gue udah harus match up ya. At least gue cari high ball sih di sini ya. Oke, jauh. Kita lihat Margus. 99%. Kayaknya yang 5%-nya ini kagak nyala sih guys ya. 99% doang ya. Ya versus Ken emang. Fucking hell, bro. Hey, what the freak? What the freak? Gue penasaran deh. Ini Baby Shark ini bisa nahan Santana gak sih? Oh enggak, jauh ya. Emang jauh ya, dek. Kenapa dioper ke belakang, Den? Kan abis waktunya. Ya bolo, ya gas lah sini. Dikasih critical pula ya. Nggak dikasih pun juga nggak apa-apa sebenarnya, Club. Ngapain kau kasih juga ini? Hampir kena lo itu. Buset, 145.000 cuy. Gue coba pakai windmill kali ya. Anjay. Wah, offside. Oke. What the fuck, bro? 104 cuy. Gila kali ya. Ini taruh aja di sini deh. Gila, ini bagus banget timnya ya. Pakai PP ya. PP tuh buat ngoper ke tengahnya ya. Cuman Santana bukan ini sih, bukan klub ya. Jadi harusnya nggak nambah apapun sih. Oke, gue penasaran nih, kena nggak sih Roberto? Penasaran gue. Gue dari kemarin pengen nyobain sih. Kena nggak sih? Kena, cok. Kena, cok. Benar, dugaan gue. Gak bisa sih, bang. Ini susah banget, guys. Sumpah. Arigato. Ya kita pakai snack pasanya nggak sih guys, cobain. Nggak bisa bro, snack pasnya kurang deket itu. Margus, siap-siap Margus. Lu bener-bener capek banget lo nyari duit itu. Tolonglah, Margus nih apa sih, anjing ngobol mulu. High ball request, bro. Are you fucking serious right now? This is a fucking... Give me a fucking high ball. With the penalty shooter. Okay, let's go. Finally, thank you. Tapi ini 5%-nya kayaknya nggak nyala lagi ya. Kayaknya 5%-nya nggak nyala lagi sih itu. Kenapa lebih gede? Oh, iya. Emang too strong anjir. Cuman ya gimana guys, kalau gini doang ya. This is only for fun match ya guys ya. Don't try this team at the ranked. Seriously, this is just for entertainment ya. If you use this formation in the ranked, you fucking idiot.
Please. Ayo, sini. Tanamu sih. Gue mau pengen coba trik biar gak kena white pass. Snake pass. Wah, udah kena duluan. Gila tadi tapi dibikin 100% loh guys. Santana dibikin 100%. Ya coba lagi unbreakable saving. Loh gak jadi 100% ya. Tadi kenapa bisa sampai 100% ya? Gua masih nge-lag nih. Kenapa tadi 100% guys? Don't try this team at home ya guys ya. This is unbelievable team. Yeah, because this team is sucks. Okay, berarti segitu aja untuk video kali ini guys. Ya Muller ternyata kayaknya bisa lebih sih ya. Cuman apa yang perlu diganti? Gue juga kurang tahu sih. Mungkin sesternya diganti sester yang jadul. Terus Matsuyama keluar ya atau gimana itu? Silakan kalau di komentar guys. Gua udah berusaha ngotak-ngatik segitu doang sih ya. Apalagi ini akun bukan akun old juga ya. Ini akun baru ya. Nggak baru sih, lumayan lah udah lama ya. Gimana menurut kalian untuk full buff Muller? Apakah worth it untuk di-ranked? Tulis di kolom komentar, oke? Okay? Thanks for watching and see you next guys. Bye-bye guys ya.